Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Kuda. Ini kita mau update paddocknya. Cuman gua di depan itu kan lagi ada pengerjaan paddock. Nah, kebetulan ini gua lagi istirahat di sini sebentar. Kita lihat di sini ada pemasangan gorong-gorong. Nah. Aduh, lumayan lah. Gorong-gorong terlihat rapi banget ini. Aduh. Ah. Pengerjaan gorong-gorong ini gua sebenarnya gimana ya sobat ya, nggak ada niat sebenarnya mau update di sini, cuman apa ya, bingung gua ngomongnya. Ya adalah kita udah terlanjur di sini, yang apa salahnya kan kita update aja. Nah itu lubangnya itu, nah udah lihat. Jangan ada yang coba-coba tuh masuk ke dalam. Sumpah, gua tutup itu lubang. Tuh. Aduh. Udah bercanda doang kok. Masa sih? Aduh, gua bercanda sahabatku. Nah, ini yang udah ditutup. Rapi banget. Terlihat kan? Aduh. Ini posisi kita sahabatku ada di tikungan 18 ini. Tikungan yang paling ujung sekali. Per hari ini sirkuit ini sudah jadi 60% lebih nih. Yuk kita ngadem sambil cari tempat ngobrol. Sambil ngadem lah nyari tempat istirahat. Ini sepertinya persiapan untuk pengecoran juga. Ini besi-besi udah dipasang. Nah, balik lagi ke tadi, kita coba nyari orang yang bisa kita ya ngobrol sebentar lah, kita ganggu-ganggu sebentar. Nah, di sini kan ada yang lagi nyantai juga nih. Oke, okay, let's go. Abang kerja di sini, Bang? Ya. Sebagai apa di sini? Sebagai apa ya, kepala rombongan itu. Oh, kepala rombongan. Ya. Asli mana, Bang? Asli Semarang, Jember. Semarang. Gimana, Bang? Dengan dibangunnya sirkuit Formula E ini? Ya, alhamdulillah lah, bagus untuk kita juga mengurangi apa itu, Pak, mengurangi pengangguran juga dari kampung saya. Ini pekerjaan memang bawa dari kampung? Ya, dari kampung semua, dari daerah Purwodadi sama Demak Semarang. Purwodadi, ya, Demak Semarang ya. Itu berapa lama? Sudah 5 minggu ini, Pak, 5 minggu. Dari awal kita mulai. Gimana, Bang, perasaan kerja di Jakarta, Bang? Anak-anaknya. Maksudnya seneng nggak mereka melakukan? Ya, alhamdulillah seneng lah. Oh, namanya orang kerja ya, Pak. Iya, iya. Semangat, semangat. Kerja kita sampai malam-malam terus, Om. Full ya? Ya, full. Berapa sih, Pak? Kita nggak ada sedipan, Pak. Ya, pokoknya kalau kita ngetop, ya kita selesai pulang, tidur gitu aja. Sampai selesai. Berarti habis jam kerja normal, lembur gitu? Ya. Oh. Pekerjaan kita pas ngecor, itu belum selesai, ya kita selesaikan. Gitu. Jadi ada pertanggung jawaban kita. Abang, bukan warga Jakarta ya? Bukan. Bukan. Senang nggak melakukan pekerjaan? Alhamdulillah senang. Senang sekali, Bang. Gimana, Bang, Jakarta saat ini, Bang? Ya, semakin maju, Pak. Semakin maju? Ya. Karena siapa, tuh? Jakarta saya, Pak. Di Jakarta terus, kok. Karena siapa? Ya, mungkin karena gubernurnya juga bisa. Bagus nggak, Julia, Bang? Ya, alhamdulillah, bagus. Ini beneran loh, Bang. Jangan loh, jangan enggak beneran apa kalau ditanya. Jangan cerita karena ngomong di kamera aja, Abang bilang dia bagus ya, enggak? Enggak tanya. Kita kan lihat kenyataannya toh, Pak. Saya itu kan kerja di Jakon itu kan enggak cuma di Formula E. Itu kan itu Jakon itu kan kerja di apa di Tortuar itu sampai selesai juga di mana-mana kan. Habis itu aja nanti kita ke stasiun kota. Ke Patimura itu kan ada kerjaan baru-baru semua itu. Dari Pemprov semua. Kan, bukan Pak Anies itu, iya. Kerjaan Pak Anies. Ya kemarin kan saya di Senopati, Pak. Oh, trotoar? Ya, trotoar. Oh. Saya juga di sana. Oh. Berarti menikmati lah ya, Bang. Ya. Oke. Makasih ya, Abang ya. Terima kasih, Pak. Monggo. Udah ya. Segitu dulu. Nanti kita akan update yang di paddock-nya. Ini kita mau ya ngopi-ngopi dulu lah. Nongkrong di sini mumpung masih istirahat abang-abangnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog berikutnya.